lagi di simpang Jalan Gajah Mada. Nah, ini sekarang Givanka lagi mau makan bubur Yoyo 66. Letaknya di perempatan Gajah Mada. Nah, ini lokasinya. Sekarang menunjukkan pukul 11:30 dan lokasi masih ramai ya. Bubur Yoyo 66, selain jual bubur, di sini juga jual bakmi kepiting, bakmi ayam dan kue tiaw. Bubur Yoyo 66 ini buka 24 jam dan 100% halal. Nah, bagi kalian yang lapar malam-malam nih atau tengah malam kelaparan dan bingung mau makan apa, kalian bisa coba datang ke Bubur Yoyo 66. Di sini 24 jam. Mangkuknya dihargai berapa rupiah? 20 rupiah ya. Nah, kalau bakmi kepitingnya berapa? Kepitingnya kosong. Oh, kosong. Itu harganya berapa? Bakmi ayam sih 30. 30. Kalau bakmi kepiting? Kepiting sih biasanya 40, 40 cuma lagi kosong. Kue tiaw? Ya, kue tiaw sama 30. Kue tiaw 30.000. Ini 24 jam ya Bang ya? Iya. Nah, Yoyo 66 ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Pontianak. Terpantau dari sini jam 11:30 malam aja ini masih ramai ya Tribuners. Ini salah satu kuliner malam yang bisa menjadi rekomendasi ya buat kalian yang mungkin kebingungan malam-malam mau makan di mana, kalian bisa datang langsung ke sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.